Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan situasi dan kondisi yang Anda lihat di layar kaca Anda pada saat ini merupakan situasi dan kondisi terkini di depan gedung DPR Jakarta. Seperti yang bisa Anda lihat, pemirsa, tampaknya pasukan pengamanan dari pihak kepolisian tampaknya sudah meningkatkan level penindakan yang dilakukan terhadap massa aksi yang masih bertahan di depan gedung DPR. Apabila beberapa saat yang lalu pihak pengamanan kepolisian masih melakukan